Peringati Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 23 Juli, seorang penjual sate di kota Pekalongan, Jawa Tengah membagikan puluhan tusuk sate secara gratis kepada anak-anak. Ya, aksi bagi sate gratis tersebut mendapat sambutan gembira dari anak-anak. Ya, sang penjual berjanji membagikan sate gratis akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Warung sate milik Taufik di kota Pekalongan, Jawa Tengah, mendadak sibuk. Kondisi ini terjadi lantaran Taufik tengah mempersiapkan puluhan sate tusuk yang hendak dibagikan secara gratis ke sejumlah anak di wilayahnya. Aksi bagi sate gratis ini dilakukan Taufik dalam rangka memperingati Hari Anak ke-23 yang jatuh pada hari ini. Saya ingin menyambut Hari Anak, jadi saya ingin membagikan apa yang saya jual kepada para anak-anak yang kadang ya tidak sering lah makan sate. Sejak kapan sih di pembagian ini? Nah, ini saya berlakukan mulai tanggal 15 hari Senin kemarin hingga tanggal 23 hari Selasa depan. Aksi amal Taufik ini mendapat sambutan positif dari anak-anak. Mereka merasa senang dapat menyantap sate lengkap dengan nasi secara gratis. Senang nggak deh dikasih sate gini? Senang. Senang. Sering makan sate nggak sih kamu? Nggak sering. Nggak jarang? Ya. Oh, jadi kalau dikasih sate gratis gini senang ya? Senang. Taufik berjanji dirinya akan memberikan paket sate gratis selama 10 hari ke depan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Uji Roban, RTV.